BlackRock Shooter Fragment. Hello guys, kembali lagi channel Para Game 80. Ya, sebelum lanjut ngebahas gamenya guys, saya turut berduka atas bencana gempa bumi Cianjur. Semoga saudara kita di sana kuat dan tegar menghadapi bencana ini ya guys. Serta pemerintah cepat tanggap meminimalisir dampak gempa itu. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, akhirnya satu tahunan menunggu sejak publikasi dari game ini, yaitu game dari anime BlackRock Shooter bertajuk BlackRock Shooter Fragment. Dan ya, ini masih official di server Jepang, namun akan segera rilis global tahun depan di kuartal 1 atau 2 ya guys, atau selamat-lamatnya di bulan Juni 2023. Dan sekarang langsung kita tes gimana gameplaynya guys. Keren nih. Nah, sekarang kita tes di settingannya dulu ya. Jadi settingannya bahasa Jepang semua ya guys ya. Jadi huruf kanji semua, saya nggak paham sih ini. Ini apakah mungkin ini style grafisnya ya. Kemudian ini tampilan Windows-nya, ini ada perubahan ya. Tampilan Windows-nya, dan yang saya tahu ini FPS. Oke. FPS, dan ini DL ya. Jadi ini download-nya guys. Oke. Ya. Jadi settingannya simple ya untuk grafisnya. Sekarang kita masuk ke gameplaynya guys. Oke, kita masuk di prolognya ya. Jadi ini Eliska-nya. Oke, untuk prolognya saya skip ya guys ya. Oke, ya kita masukin nama di sini. Ya, saya masukin nama Para Game 80. Dan saya skip aja ya, karena ini bahasa Jepang dan nggak ngerti sama sekali saya ini. Oke, sip. Di pertengahan produknya tadi ada download sekitar 470-an mega ya guys ya. Oke, dan ini login bonusnya. Dapat apakah ini? Entahlah. Ini item-itemnya untuk ngegacha mungkin ya guys ya. Ya, sip. Ini tampilan home-nya. Oke, banyak sekali tombol-tombolnya ya, dan bahasa Jepang semua. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga ya, sedikit-sedikit ya guys ya. Di sini saya tidak bahas secara detail untuk menu-menunya ya guys ya, karena bahasa Jepang, dan kita langsung aja deh ke gameplaynya. Oke. Ya, ini dia gameplaynya. Jadi grafisnya ya agak-agak chibi gitu ya guys ya. Oke. Ini petunjuk-petunjuknya entahlah. Kita lanjut aja langsung. Dan ya, kita gerakin karakternya nih. Ya. Geser. Oke. Dan ya, kita langsung bisa geser gitu aja ya. Oke. Jadi cukup aktif. Ini jadi lebih mirip ke tower defense ya guys ya. Kalau untuk game yang lain itu kalau nggak salah di game Path to Nowhere atau di Arknight ya. Jadi mirip seperti game itu ya untuk gameplaynya. Oke, keren. Sip. Oke, sudah win? Ya. Sip, keren. Jadi ini bisa dipastikan gamenya tuh tower defense ya. Mirip Path to Nowhere atau Arknight guys. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, lumayan seru ya. Jadi kayak Path to Nowhere tuh asik. Saya suka sih gameplaynya Path to Nowhere. Sip. Jadi selama permainan ini lebih aktif dari Path to Nowhere ya. Jadi ini kita benar-benar bisa ngerakin karakternya kita langsung selama permainan. Tapi di sini ada batasan-batasannya yang biru-biru itu ya guys ya. Oke. Ya. Jadi ada range-nya gitu untuk kita bergerak. Sip. Asik. Dan ya, ini skill-nya. Tutorialnya banyak banget ya. Oke.
langsung ya. Oke nih, ready. Apakah oke, kill ability? Oh ya, kayak final strike-nya ya, Union Strike-nya. Asik. Oke. Ya, gameplay-nya simple. Seperti Pattern Aware dan ya ini waifu ya. Jadi karakternya yang jelas karakter anime Black Rock Shooter. Cuma di sini nggak ada Eliska-nya ya guys ya. Oke. Lanjut. Ya, ini apakah kita max-max aja. Oh, untuk levelnya mungkin ya. Oh ya, naik levelnya ya guys ya. Jadi kita untuk naik level itu kayak dapat buku-bukunya itu. Dan itu bisa dapat dari quest ya atau misi. Ya seperti game gacha pada umumnya ya. Game gacha pada umumnya sekarang ya kurang lebih sama sistemnya guys ya. Cuma beda-beda tampilan aja sih sebenarnya. Sip, dan sekarang kita tes ngegacha guys. Ya langsung 10 kali ya. Di ini langsung di tutorialnya sih. Tutorial ngegacha langsung dapat ya. Oke. Oke, keren. Ya, dapat senjata. Ini kita skip ya. Oh, dapat senjata bintang 4, guys. Mantap. Ini saya skip-skip tetap satu persatu ya. Nggak bisa di-skip semuanya langsung sekalian nih. Oke. Grafis senjatanya keren-keren ya, guys ya. Tampilan senjatanya. Asik. Oh. Wah, snipernya nih. Oke. Ini apa? Tip dan oh, dapat karakter ya. Oke, bintang 5 guys. Dapat karakter bintang 5. Sip. Jadi kita skip-skip itu cuma bisa satu-satu tetap ya. Nggak bisa langsung ke resultnya ini ya. Dan ini dalam satu party kita bisa masukin 6 karakter ya. Dan saya baru punya 4 karakter nih. Ya itu dia gameplay dari Black Rock Shooter Fragment. Dan jujur saya agak kaget ya. Karena gameplaynya itu tower defense. Bagi kalian yang suka dengan game tower defense ya ini cocok sekali ya. Dan apabila kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan share. Silahkan komen, jangan ragu-ragu. Terima kasih, sampai jumpa di channel Para Game 80 berikutnya.